5, 4, 3, 2, 1.
Jadi jaga paksa dari hal itu, dari hal-hal yang diharamkan jika mampu melakukannya. Mampu melarang dan mencegah dengan tangan atau dengan ucapan. Kalau pakai tangan, apa kita tetap melek? Ya enggak. Kalau ada orang yang punya satu kekuasaan dengan surat peringatan, kan tangan itu ditulis, titik di tanda tangan peringatan dan pengumuman dan lain sebagainya itu pakai tangan. Kecuali dia membantah melawan pakai tangan, baru itu pakai tangan juga. Itu muka wajib. Dua-duanya tidak sanggup, tangan tidak sanggup, lidah tidak sanggup, benci. Artinya benci jangan menin, jangan suka atau reto dan adanya hal-hal seperti itu. Tidak perlu kita lapor kepada yang berwenang karena kita tidak mampu. Wailah biarak aja tapi nahi wal mani ma'al kabri bihari. Dan jika tidak, misalnya tidak mampu dari melarang dan mencegah dengan disertai paksaan, pria meninggalkan hal-hal yang diharapkan itu, wajib alaihi al-hajiz an dzalik an yunkir dzalik. Enggak mampu mencegah dengan tangan dan lisan, karena lemah untuk mengingkari hal itu. Hendaknya ia membencinya dan melarangnya dengan hatinya. Jangan deketin, jangan ditegur, jangan dikawanin, apalagi kopenin. Ya. Berdasarkan hadis di atas. Di marwah muslimun an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini hadis pula tenar banget ya, sering kita baca di sini lagi terdengar. Fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika a'tamul iman. Ego lihat kemungkaran, robah dengan tangan. Yang tadi saya jelaskan dengan tangan, pada punya satu kekuasaan, ya, dan peringatan, ya, hingga tulisan larangan dan lain sebagainya. Gak mau lagi nasihat, gak mau juga benjian juga. Itu yang paling lemah gimana kita benjian ya. Tapi tetap dengan usaha.
Apalagi sekarang, kalau kita benci aja diam aja, naik ke tengkok, ya, makin jadi. Marah. Saya lihat di Jogja itu, di perkampungan itu di lorong jalan setapak, di luar ditulis jangan dilarang motor suara keras atau pengamen yang pakai musik sebagainya memasuki kawasan ini kecuali dia diam atau motornya ditutup. Patuh sih orang dibuat tanggung kan ya, berat banget ya, dituntut motornya sama ya. Ngamen-ngamen pakai buat radio itu enggak ada, enggak berani lewat situ. Kenapa? Pengumuman itu bukan sekedar tulisan, tulisan itu hidup. Semua warga sini tanggung jawab. Satu diem yang lain ngomong juga. Kita kan sini apa di urut kan? Mau ngambek dulu urut. Akhirnya beres-beres. Kalau tambah lagi maghrib saat kita lagi ngebek ratim ini, ngomongannya pakai anglung. Kalau dikulat maghrib, anehnya orang banyak banget gak ada yang ngegor. Ngegor, kasih tahu. Kalau bapak musiknya kayak begitu, maghrib-maghrib ini sono. Jalan Cemara. Dekat Monas. Komplek Menteri. Dikebukin sama satpam. Itu harus kita tahu ya. Yang main andal-andalan bukan lingkungan gue nah, karena begitu. Kalau dikatakan individu mukmin muslim, kemungkaran itu gak ada wilayah. Yang ada wilayah aturan-aturan politik lingkungan RT ini, tanggung jawab RT RW ini, tanggung RW. Kalau udah kemungkaran, siapapun mengaku jiwa sebagai aturan mukmin, dia berkewajiban pencegahan. Selama pencegahan itu tidak ya, melampaui batas-batas aturan. Ini kalau semuanya peduli mulai begitu, kampung kita, wilayah kita akan apa? Rapi. Bahkan ada kerusakan-kerusakan. Ini berbisik-bisik doang. Biar lo tau lah, pojokan sana, kapan malam minggu, kurang ada bayar. Ya, larang-larang, oh enggak gue, larang dulu aja tetap enggak. Rasulullah benci banget orang mobil yang jubadah, tau jubadah? Yang ada di jubun, boncot, bahasa Inggrisnya yang campung. Ya, kalau perusahaan kemungkaran, ada beda. Sehingga kampung kita, wilayah kita punya wibawa. Ini yang perlu, di wibawa. Akhirnya apa? Jadi buah bibir. Orang rumah bayam, di mana sono? Di mana rumah bayam? Sono kawasan dalam rakyat hijau, Pak. Mau ngeklo. Kenapa? Yang main-mainin orang di situ. Ada wibawa. Lalu lihat banget orang lain yang tinggal, jangan ada, dan belum punya perusahaan, jangan ada punya tempat lain aja lah. Gimana dong tempatnya? Kau nolakan aliran. Kamu ada bayang begitu. Iya, cekek gak mau kopas gak. Ini kewajiban kita. Wa qawluhu wa dzalika aqallu iman ay aqallu thamaratil iman id bihil karahatu faqat. Dan sabda Nabi wa dzalika aqallu iman, kelemahan
adalah keimanan yang terlemah. Maksudnya bukan keimanan yang paling minim, sebab dalam tindakan itu hanya sebatas kebencian saja, mampu berbenci doang. Pokoknya api riwayat itu walaih seorang adalika bilang iman habbatu khardal ay lam yabqa wara'a hadhihi martabah martabatun ukhra. Tidak ada di belakang hal itu berupa iman sebiji sawi pun. Coba lihat biji sawi. Belum. Ya orang kita yang kenal dengan Jawa Awut kan, kanan burung juga orang selalu pernah. Kasih gitu di umpamanya. Maksudnya tidak tersisa di belakang tingkatan keimanan ini, tingkatan keimanan yang lain. Karena sungguhnya apabila ia tidak membencinya dengan hatinya, maka sungguh ia telah ridha dengan kemaksiatan. Dan sikap demikian bukanlah termasuk kondisi ciri khusus berkeimanan. Tunggu-tunggu, ridha. Kita melihat ada kemaksiatan, kita diam aja, namanya setuju. Kan berat banget, kita lihat setuju. Harus kita hadapi dari cara yang tiga tadi. Lianau idalam yang rohu bikolmihi wakar roti yabil maksiat walaysa dharika min syakil iman. Wa'alima min dalika annahu la yakfim al-wa'atu liman amkanahu izalatu bin yadu. Jadi kalau kita mampu merubahnya dengan tangan, di situ enggak cukup ya dengan nasihat. Kalau bisa dengan tangan, tadi juga dengan tangan, dengan peringatan, tulisan, ancaman, sanksi dan lain sebagainya berupa tulisan, karena dia punya wewenang. Nah itu akan lebih diperhatikan. Ngomong aja, karena nggak ada buktinya, nggak ada bukti larangannya, nggak ngingin terlalu berisik doang. Jadi rasanya juga kagak. Ini Tuhan Allah, Rasul diri Islam ini, menganut ini tegas dalam melaksanakan syariat-syariatnya ataupun mencegah melarang para perusahaannya. Makanya luas banget tuh penjabaran asyidah walal kupar. Ya, asyidah walal kupar luas, seluas rohanah ubainahu. Mengingkari janji saja, tapi sudah masuk dalam satu titik pertanggungjawaban kalau mengingkari. Itu Nabi tidak ada toleransi. Gencatan senjata aja 10 tahun, baru 2 bulan, khianat Yahudi, perang, kata Nabi. Beresin pasukan, perang, Islam. Jadi punya wibawa. Apalagi memang Allah memberitahukan. Walau tanda akan Yahudi, walau nasar kata tanda biami lah tahu. Kalau kita kenal-kenal aja, kita cari jalan lain. Tapi peringatan. Lantas kalau kau bayar kauli, mana ramil kau mengkaran paling wajib kira akhir ini. Kau bayar kauli taat, ya iwalatina amanu. Alaikum amzakum layakulukum mantolla kita dari itu. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Dia telah orang yang sesat itu akan memberimu taulat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. In ma'nahu indal muhaqqiqin annakum idza fa'altum ma kullitum bi layat hukum takdiru layirikum. Firman Allah menurut para ahli takdir,
bahwasanya kalian apabila telah kalian lakukan kewajiban yang dibebankan kepada kalian tadi amar ma'ruf nahi munkar, niscaya tidak akan membahayakan diri kalian kelalaian orang-orang selain kalian. Asal kita tahu etikanya ya. Kadang-kadang yang membahayakan kita nggak ngerti etikanya. Maka harus kita pelajari dulu. Wajahkan yang kata Fami makuli babil amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan apabila keadaannya seperti itu, maka di antara kewajiban yang dibebankan padanya adalah memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Faiza fa'ala dzalika, kalau dia lakukan hal yang demikian itu, wa lam yamtazil al-mukhatab wa la adba ba'da dzalika ala al-fa'il. Maka apabila telah melakukan hal itu, namun orang yang diajak bicara sebagai objek dakwah tidak mematuhinya, maka tidak ada celaan bagi pelaku yang memerintah kebaikan atau melarang kemungkaran itu setelah peristiwa tersebut. Kalau Rasulullah sudah sampaikan dan ternyata memang dilawan perlawanan berat, gak mampu. Lalu kabar Rasulullah, Allahumma inni qad balagtu, ya Allah sebenarnya aku sudah sampaikan. Ya, aku sudah sampaikan. Jadi kita sudah menanggung beban dosa dan tanggung jawab. Karena sudah semaksimal mungkin kita berusaha. Likauni ada ma'alaihi fa'inna ma'alaihi al-amru lal-qabul hakadat abadahu Ahmad al-Bashani. Karena keberadaan dirinya telah menunaikan apa yang wajib baginya, amar ma'ruf nahi munkar. Karena sesungguhnya yang wajib baginya hanyalah memerintah, bukan penerimaan. Demikian Ahmad. Jadi kita perintah, tinggalkan kemungkaran sebagainya. Wajib ala kulli mukallafin mubarakatu mawdhi'il maksiyah ay tajannabu majalis su khususan majalis itu wal batil wa rishwa qada itu alladziina badalu. Wajib setiap mukallaf, mukallaf ini udah balik ya, akil balik. Memisahkan diri dari tempat-tempat maksiat jauh. Berbagai lokasi kejelekan, khususnya tempat-tempat kebohongan. Gimana tempat-tempat kebohongan? Di pasar banyak orang bohong, udah laku banyak banget, dibilangin baru penglaris nih, yang lain mereka jualin inti ruangan biar dapat penglaris, nggak ada untungnya, mau ada untungnya buat pelanggannya. Tempat orang mencuri, hanya copet, maling dan sebagainya, masih jauhi diri kita daripada ter bahwa pakai masuk pasar itu apa yang dari masuk ke kaki kiri ya. Kenapa banyak setannya gitu? Buah-buahan yang lain lagi tempat orang ngumpul, nongkrong, cerita banyak dustanya, hindari. Tempat kebatilan dan penyokongan keputusan hukum yang jahat itu mereka selalu memutarbalikkan hukum
yang begitu jauhi. Niat kita panggil pengacara, kalau kita salah panggil pengacara biar dia bantuin jadi benar, kan gitu. Itu salah niat yang salah. Keberadaan pengacara itu untuk menolong orang yang nggak biasa menghadapi sidang, ya, dia nggak ngerti menghadapi sidang, dampingi itu. Yang kita minta nanti bantuin kita salah, kita bantu supaya benar gimana kayak itu. Itu satu hal yang salah. Kalau dua-duanya melakukan, ya, yang minta apa yang disuruh, dua-duanya sama. Menerima sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan obat daru wa'anak adaru walil arami akalu wa'alakul basyadu. Jadi harus kita hadapi itu hal-hal yang salah untuk menuju benar yang mereka selewengkan secara barang haram mereka santap. Demikian hal itu dibutuhkan oleh Syekh Al-Basyadu. Makanya itu hadis Nabi itu baku dari sejarah yang disampaikan sampai hari kiamat. Man akhadha bighairi haqqi fahuwa hurum. Siapa yang mengambil yang bukan haknya itu hurum, kecurangan. Artinya uang itu haram. Apa haknya? Ini sekarang orang kafir kan? Penyakit rugi ini gurem negara kita, ekonomi hancuran, kebejatan moral. Orang mau digaji, ya ini semurni-murninya saya kasih tahu. Udah digaji, katakan menjadi pegawai negeri sipil, PNS, udah digaji, dikerja dalam satu instansi, ada gajinya. Masuk jam 8 pulang sekali mah. Kalau mau datang jam 10 dengan 2 pulang. Tapi ada tambahan dari gajinya. Dari siapa? Dari orang lain. Tuh yang kami katakan bulul. Yang dapat memakan semua nilai ibadah kita. Yang pandu dan yang sunnah. Na'udzubillah. Kerja satu kantor, satu perusahaan, satu instansi harus melayani masyarakat. Dan aturan mainnya udah nggak ada biaya apa-apa lagi kan gitu. Minta uang teh, uang kopi, uang rokok, malu uang. Ini alasan begitu, uang pelicin sebagai kebiasaan. Kalau kita gak kasih, udah rambut wajahnya beda. Dia bilang udah kasih ya. Dan mulut pantat tidak nyamuk. Kenapa? Terbiasa. Tapi hati-hati, uang itu dimakan oleh istri kita, dimakan oleh anak kita, mungkin cucu kita. Ya nanti akan Rasul lanjut, tubi alamu. Uang haram yang disantap oleh keluarganya, nanti sikap perilaku keluarganya ngikutin, selalu berbuat yang haram. Kelakuan orang enak aja. Jangan terus berbuat tinggi orang gede, terus ribet. Nih. Wal haram min haitsu wasfu bil hurmati. Matawa Allahu murtakibahu ay fa'ilahu bila udri bil iqab ay bi wawai iqab bil akhirah adlan bil uta'an. Perkara mana dari sisi disifatinya suatu perkara dengan ketentuan haram adalah sesuatu yang Allah mengancam terhadap orang yang mengerjakannya. Jadi
kepada pelakunya dengan tanpa ada uzur. Artinya apa? Enggak pakai kompromi. Memakan harta haram. Ya kan? Sebagai bentuk keadilan dari Allah. Sesuai dengan dosanya. Ar-rasi wal murtasi binar. Yang nyogok dan yang disogok di neraka. Berarti udah di neraka itu ya azabnya. Udah pasti diazab kan, walaupun tingkatannya beda, diazab pasti. Udah gak bakal ada enak-enak ya di neraka. Sama di penjara, orang suka bilang di penjara di sini enak tuh. Ada kulkas, ada TV. Ya, ada kulkas, ada TV di penjara. Di rumah gigi saya cepet-cepet ada kulkas, ada TV gak enak juga. Wah, sakit gigi. Padahal itu kalimat-kalimat ejekan. Karena si enak dari penjara, maaf, dari kulkasnya, dari TV. Senak karena orang dikurung, orang burung ayam gak diam di kurungan. Gak enak, kata orang Betawi nyinggirnya kenyak. Ya, tau nyinggirnya, tau. Nyinggir-nyinggir kepaksa. Orang penjara kan tuh. Yang ngomong berdasarkan fakta, yang saya saksikan, saya ceramah, cipinan, lihat deh. Walaupun dia ketawa, dia hambar, ya, pikirannya ngelamun. Aduh, waktu dia di luar, kalau di penjara enak dia, naik edan, turun edan. Saya bisa tuh geblek, naik geblek, turun geblek. Jangan sampai, ya. Dulu kesannya tabu banget. Tabu. Seorang masuk penjara. Alhamdulillah. Dia pulang lebih dari orang haji. 4 bulan belum berani keluar dia. Sini ikutin malaikat. Sekarang masuk penjara. Pulau nyengir. Angkat tangan. Didiman banget. Bajunya oleh. Al-Fatul Iman. Gimana lu? Kan Al-Hayatu Minal Iman. Malu bagian daripada Iman. Nah Iman yang berkeropos, dia gak malu. Nyengir. Mau diapain? Mau dikurung. Sekarang kayak gini. Mesti Masya Allah. Hancur banget mental. Masih kata kosong kayak yang lain-lain di luar. Silakan, kamu mau nanya. Apakah kerana dan sebagainya masih lebih juga
simpan untuk kepentingan berikutnya. Oh, bocah nggak dilarang, muarin. Kalau saya juga begitu, mudah-mudahan untuk keselamatan kita masing-masing. Bilangin kan, boleh bocah? Para donatur akan puas ya selesai ini. Oh ada, alhamdulillah kemarin ada tanda kita tersisa, dia sudah dapat beli kipas angin untuk musola kita. Kita beberapa keran yang rusak sudah perbaiki semua, masih ada sisanya tinggal 1.800 dan beli sapu pulih. Karena dulu pernah ada yang protes sama saya begitu. Kita kan kecapek, Ustaz, ini saya kondis aja. Kapan mau di hari, mau berjuangnya kapan? Ya, itu aja. Tolong tuh tepis harapan-harapan kita daripada itu. Kalau memang terus dilayani, nanti akhirnya apa? Selalu dinyari saldo gimana? Diringani itu kan? Jangan-jangan nantinya tas untuk bentuknya diganti ke tas orang kurang. Gak lebih dibayangkan. Ya, itu aja. Misalkan, jangan kita kecewakan para donatur. Mereka telah ikhlas membantu untuk sukses saatnya. Jika, jadi ya, yang mereka sampaikan lewat kita benar-benar terrealisir sesuai apa yang diharapkan. Yang kita cari adalah suksesan dari ridhaan Allah. Selesai. Kalau sekitar malam itu di kumpul itu lagi kerja bakti dan sebagainya, itu wajar-wajar aja kumpul itu berduit. Ya. Udah stop. Nah, ya. Udah berudah lagi sampai besok. Lagi. Ya. Nih Pak Firman. Kalau banget itu. Untuk kebilangan ngasih tahu dalam rangka mungkin makanan ini membahayakan, ya terima kasih. Kalau ambil permen di rawon, bilang itu di papan gitu. Kalau punya masalah halal haramnya enggak, nggak haram. Cucu itu anak. Karena kakeknya, kalau suatu saat kakeknya undur, udah undur, bapaknya ini udah gak ada, justru yang berkewajiban memberikan nafkah adalah cucu pada sang kakek dan nenek. Cucu laki ya, bukan cucu perempuan. Cucu perempuan silakan mau bantu, tapi atas izin suami. Ini enggak haram ya. Boleh aja, yang mudah-mudahan alam ya kakeknya baru. Ya, yeah, yang banyak-banyak makan dia. 6 orang merokok lagi cucu-cucu, sekalian nyabak aja. Selagi mau gue terokok. 6 bulan, 30 bulan. Jadi, saya lupa marah enggak. Ya. Kalau kita kasih tahu ibu dan sebagainya, yang ada juga fitnah. Ya, ya segitu, apa boleh kan? Akhirnya anaknya diapain tuh? Ditekan lah, itu nama kata orang awas, emos, lancar, timbul perasaan yang tidur ini, dasar malas sudah gitu. Itu membekas pada jiwa. Kalau neneknya yang ngomong boleh aja gitu, yang punya warung nih neneknya, lu ngambil apa tadi? Jujur dia nanya, Indomie kok berapa? 6 jual. Kalau 6 sih bukan Indomie ya.
mangkutin. Sekedar makanan ringan ya kalau salah kan gitu. Sampai itu benar-benar lulur ya gitu. Ya itu hukum halal-halal itu ya halal aja. Cuma dalam rangka mendidik agar sangat hidup dan dilingkupin kau dan jiwanya untuk punya tanggung jawab. Gak seambil-ambilnya, gak sedihnya. Tetap kita berikan pengarahan bagi orang tuanya. Yang kakak punya bicaranya adalah di orang tuanya terhadap anaknya. Nanti anaknya kalau ngomong gimana kan gitu, stafet. Kalau kita yang pakai cucu mau ngomong, masih tahu kucing kita, kok ribet betul. Ya, gak lebaran ya 3 tahun. Jelas gak haram ya. Terus lagi okay. Ya siapa yang mau nikah nanti? Teman mau nikah gitu kan. Dia sama calon istrinya minta mas kawinnya berangkat sholat sama Al-Qur'an. Terus dari pihak cowoknya mau kasih mas kawinnya aja emas gitu. Cuman dari pihak ceweknya minta itu gimana? Kewan terus udah murahan agamis tuh calon istrinya agamis tapi suaminya takut gak menjalani kewajiban dengan nyerahin narkoba itu katanya. Apa yang perlu dijelaskan wa atun nisa faruqatihinna nikah, berikanlah kamu wanita itu mas kawin sebagai penghargaan atas dirinya. Sekaligus kita menghargai diri kita sebagai laki-laki. Dia minta apa mas kawinnya? Quran, seperangkat alat sholat. Kasih itu di bawahnya gelang 40 gram. Mana apa? Kira-kira ditolak kan? Ya coba tanya. Enggak ditolak. Nah, jadi berbeda amat. Apa mas kawinnya? Udah bawa Quran, perangkatan sholat, ya udah antur itu nyanjung daya anak keriting setelah minggu di 40 gram. Kalau kita sebutkan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an serta perhiasan emas murni seberat 40 gram tunai. Ada untuk perempuan gitu dengan di kamar seperti kayak gitu mau kencing ditahan. Iya, kita anak laki harus punya apa tuh? Harga diri kan diperintahkan dalam hal-hal gitu. Ya, dia takut apa ini kan tidak ini sama nggak di majalah. Iya makanya umumnya apa ini jadiin satu tambahan ya, karena nas atau apa namanya hukum sebenarnya kalau hakikatnya tentang itu memang laki itu nggak punya apa-apa. Dia mau nikah nggak punya apa-apa, tapi dia laki yang impah, anak muda yang impah, menjaga kesucian dirinya. Nah ditanya apa yang kamu punya? Punya emas? Enggak. Cincin, kancing dan satu dari kita nggak ada juga. Apa yang ada kata Nabi? Yang ada pada Al-Qur'an. Aku nikahkan kau dengan dia, apa yang ada pada Al-Qur'an dibaca 37. Gelangnya pun udah kayak kender. Gelangnya pun udah gak bisa habis dibaca. Baca. Kalau memang dia gak punya apa-apa lagi, akhirnya itu Qur'an. Tunjukkan bahwa ada laki-laki yang bisa baca Qur'an 37 depan jalan istri. Serawan-serawan gitu. Jadi kan sekarang ini orang cuma hanya logo-logo aja kan? Alay. Salah, keliru. Melogo aja Al-Qur'an, perangkat alat sholat. Kan yang bisa dimanfaatkan oleh sang istri dan satu saat namanya dia ada kebutuhan ekonomi, beri topang, bisa pinjam, jual dulu. Oh enak, habis nikah 3 bulan jual mukena. Mau beli gitu, oke. Bagus tuh. Yang lagi takut, takut apa? Takut apa? Iya, mau bilang kan, kamu takut udah.
9 kurang 5. Saya punya janji jam 9 dari acara 4 luar ya, ketiga di penampak. Jadi kalau 5 menit sudah kan sini dulu kalau kita lanjutkan tanda itu kau dulu paslon tapi aku kata salah. Tapi di atasnya belum kita baca di wal haram, ya, wal haram. Jangan bolkan, kan tadi gitu, wal haram, halaman 83. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terima kasih, Allahumma sallallahu alaihi wasallam.